Lucu banget gak sih fotonya? Gue post ya. Lu mau di tag gak? Mungkin ya, tapi tag second account gue aja ya. Gampang, kalau itu mah udah apa? Lu kan jarang aktif di main account. Mengapa banyak dari Gen Z memiliki second account? Second account biasanya berisi orang-orang terdekat saja, sehingga Gen Z lebih bisa mengontrol siapa saja pengikut akun tersebut untuk bisa melihat konten yang mungkin bersifat pribadi atau privacy. Melalui second account, Gen Z lebih bisa mengekspresikan identitas diri mereka, seperti mencoba gaya komunikasi baru atau mengekspresikan minat yang mungkin tidak sesuai dengan citra diri mereka di akun utama. Media sosial sering menjadi sumber seseorang merasakan tekanan sosial. Second account menjadi ruang bagi Gen Z untuk bisa lebih bebas berekspresi tanpa harus mengkhawatirkan penilaian orang lain. Kehidupan pribadi dan profesional juga dapat dipisahkan dengan akun yang berbeda. Main account biasanya lebih fokus pada konten terkait profesi atau karir, sementara second account berisi konten yang lebih pribadi dan santai. Gen Z memiliki minat yang cukup tinggi pada suatu tren atau komunitas. Second account dapat digunakan untuk fokus pada minat tertentu, sehingga tidak bercampur dengan jenis konten lain yang kurang relevan. Bagi Gen Z, second account merupakan ruang bagi mereka untuk lebih bebas berekspresi dan berbagi hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat pribadi. Kesadaran Gen Z akan pentingnya jejak digital juga menjadi alasan bagi mereka untuk lebih waspada terhadap konten yang dibagikan dan audiens yang mengaksesnya.